Oh, mazhab Bung Karno. Ini ceritanya begini. Mazhab itu cara. Oh, mazhab Bung Karno. Ini ceritanya begini. Itu bab mengapa ini kok enggak pakai tabir? Ya, tapi kalau Bung Karno masih ada di Bengkulen, sholatlah di masjid calon mertuanya yang Muhammadiyah itu. Apa kata Bung Karno? Muhammadiyah itu organisasi yang paling cocok untuk kaum intelektual karena rasional. Tapi ini saya melihat bagaimana ini ada tabir-tabir. Ini simbol perbudakan, harus dirombak. Maka itu mazhab Bung Karno. Mazhab itu cara. Cara. Kemudian tanpa tabir. Kalau nanti dijawab ini itu panjang. Ya lebih baik begini terus minta klarifikasi. Bagus toh. Merdeka. Jangan begini merdeka itu. Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia dan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, mewujudkan satu keadilan sosial. Merdeka. Jangan begini. Kalau begini salam, karena kita sudah dekat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.